Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bu Salsa pemirsa ya. Kiper parkir motor pemirsa. Bu Salsa buru-buru iki. Meh tes lab kanggo Bapak Salsa pemirsa ya. Pokoke hari-hariku yang ini iki. Memang mulai mergawe seperti biasa, jadi ini buru-buru. Iki wis jam aku tandang masuk nih stasiun. Ini stasiunnya lho rame banget. Bisa ya? Kapan markirnya ngusakno pemirsa, aduh kesel gak saya ini figurnya tak sanggup sabra ya ini bedal wes saya pemirsa plastiknya bedal tak tatane sik gua tak lanjut engko sik ya udah. Pemirsa iki langsung ya wis tekan jero. Nah, iki mau repot enggak wani. Nggowo bontot pemirsa bekal. Sego karo iki lawuh ndek sore iki ya, belut kurang ada kecek. Sambele kan ora mambu ya. Sambel ijo. Gue tinggal sarapan sangu ke omah. Pedot taline. Gue kresek. Nggo nek wis entek diguak ngene pemirsa. Ben ora ribet. Neng jalan ini sawang-awangan ribet ya pemirsa ya. Capek ya alhamdulillah neng jero kereta wis jalan kereta ini bisa istirahat. Bapak Isasa ini lemes tangane pemirsa, tangane ini lemes tinggal nyekel-nyekel gak iki dadine tak gawa dhewe. Sebenarnya pemirsa ya goyongko tes lab kali ini HP-nya bagus ya pemirsa soalnya bar mondok 10 dino terus neng omah 6 hari tes lab lagi ke pemirsa untuk kemo yang kelima. Pokoknya sabar pemirsa ya ki kemone 6 kali pemirsa masih 2 kali lagi. Jadi ini neng Semarang ini masih 4 kali ya saiki ya tes lab ke kemo. Oh tes lab kemo. Jadi singko ke belakangnya mudah-mudahan yo ora secepat iki rononi pemirsa yo seminggu pisan. 2 minggu pisan neng Semarang numpak kereta. Yo dikon healing. Jalan-jalan terus numpak kereta pemirsa yo, tapi aku gak seneng. Gak senenge apa pemirsa golek tombo yo biayane riwariwi. Yo mikir juga pemirsa yo mergawene Bu Salsa tok. Cacah neng omah sekolah. Ngombe. Mau nggak mau ini ki pemirsa ya sangu banyu panas banyu hangat tapi saya kepanasan ki mau terus nggak mau banyu ngombe terus ngombe tinggal sarapan ki urung pengen sarapan jadi Bapak Salsa halah polai kayak titik di interi ber pas mesno buket Salsa nih bengi teko omah istirahat mergawe terus jam 4 mau izin pulang iki pemirsa engko bengi teko jam piro sekitar setengah 10 istirahat engko jam 12 kerja lagi ngono pemirsa yo mane-mane prei soalnya bar prei mengejar setoran hidup iki mandek ndak wis teko waduh ya Mas ya waduh ya mau ya lewat itu kawadu pemirsa jenenge cepu wadu randu belatung ya skip perjalanan ngemil pemirsa loh oke ngemilnya kerupuk nggak bawa kerupuk ini saya sepi pemirsa aku penumpangnya kadang numpak kok ini aku ngerandu sini kau cepu saya itu tak ngemil yang dua. Emang gue kecet-kecetan pemirsa mampir neng Laskar esok mau. Pengen rablang kemen pemirsa neng perjalanan. Pokoknya doanya pemirsa ya mugung-mugung lancar. HP ini bagus. Gue tak ceritani pemirsa nek wis di tes ya pemirsa. Di tes lab itu terus ya 3 jam
lagi hasilnya jadi kita cerita kembali pemirsa ya. Ini perjalanan soalnya Mam Jeruk, seesok Mam Jeruk kecil tak bisa pengen ya, entah sampai ya pemirsa ya, mau dilanjut ceritanya piye meneh itu. Selamat pagi pemirsa ya. Pemirsa ya, itu sekolah tamane rumah sakit pemirsa itu laren mam sih bontot mau komah pemirsa ya tuku lele ini kok tuku lele welut lek bengi kae gowo sing sak wadah tuku bontot sambele. Bismillah sarapan sih pemirsa sak saurung mlebu mrono ya. Saya tak sarapan saya gudang melebu ya. Ini segini kita ceritanya. Laren mandek neng gini. Sarapan saya perjalanan. Tak selap lagi. Yes pemirsa, alhamdulillah memang besar. Bapak Salsa, Pak lemes pemirsa. Rupanya sampai ora ontro, kumut-kumut juga sampah sih. Ya. Sampah. Sampah. Wis danggon dhisik. Nang ati-ati pinggir. Pemirsa ya. Ini mau hasil lepe bagus pemirsa. Jadi 2 minggu ke depan kemo pemirsa. Yes. HP ini normal, HP ini kan normal lah pemirsa. Suwi nak mondo. Iya, terus pinggir. Kita dilanjut dari sekolah stasiun apa pemirsa santai. Soalnya perjalanan lagi menggulai ojek juga pemirsa. Sekolah stasiun. Jatuh. Saya nunggu pemirsa ya, saya anggek mudun.